Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu tidaklah seperti kita dalam merayakan malam nisfu sya'ban. Akan tetapi baginda rasul manakala masuk bulan sya'ban memperbanyak ibadah puasanya. الذي جعل التقوى لباس الصالحين فتزودوا بالطاعة وقاموا على أقدامهم منتظرين الساعة خصهم من عبادي وأسماهم لذيذ خطابه ووفقهم للمحافظة على الجمعة والجماعة اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه على احسن بضاعه احمده سبحانه وتعالى حمد اهل الزهد والقناعه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال الساعه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي ظهرت معجزاته في الحمل والرضاعه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم قيام الساعه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله Usikum wa nafsi bitaqwa Allahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun <tuh> muslimin Sedang jemaah rahimahkumullah Pertama-tama dan yang paling utama Mari sama kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana berkat rahmat dan inayahnya Taufik serta hidayahnya Hingga sampai pada saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita Untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas kehidupan kita Terlebih lagi untuk melaksanakan kewajiban mingguan kita Yaitu dengan melaksanakan sholat jum'ah berjamaah Di masjid al-Wiqayah yang kita cintai ini Tiada lain kita semua sama berharap semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan maupun akan kita laksanakan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa mari senantiasa kita selalu berusaha untuk meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah. Sebab yakinlah bahwa bahwasanya hanya dengan iman dan takwa itulah yang dapat menyelamatkan kita dan juga sekaligus membahagiakan kita. Baik selama kita mengarungi kehidupan di alam dunia yang bersifat fana ini, terlebih lagi untuk kehidupan kita di alam akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah rahimakumullah. Tanpa terasa kita saat ini telah berada di pertengahan dari bulan Sya'ban. Di mana seluruh umat muslimin yang mengaku beriman kepada Allah dan cinta kepada baginda Rasul, tentunya tidak luput ingin menyemarakan apa yang dikatakan malam Nisfu Syaba. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu tidaklah seperti kita dalam merayakan malam Nisfu Syaba. Akan tetapi Baginda Rasul Manakala masuk bulan Syaban Memperbanyak ibadah puasanya Menghormati bulan Syaban Karena dikatakan dalam sebuah riwayat Inna Syaban qala li Rabbihi Ya Rabbi ja'al tani Baina azimain Syaban mengatakan Wahai Tuhanku engkau jadikan aku diantara dua bulan yang maha dahsyat. dua bulan yang maha agung yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadhan dua bulan yang sangat luar biasa lantas apa kata Saban Famali lantas di mana kedudukan saya ya Allah apa jawab Allah Subhanahu Wa Taala jauh tuka syahrul kira Quran Aku jadikan engkau ya Saban di mana di sana di bulan yang ada pada dirimu itu ayat-ayat suci Al-Qur'an banyak dikumandangkan. masyarakat muslimin sedang Juma'ah rahimakumullah. Bagaimana sahabat tidak merasa iri karena diapit oleh dua bulan yang luar biasa. Bulan Rajab, kita semua sama tahu kedahsyatan dan sesuatu yang terjadi di bulan Rajab. Tidak ada bulan yang lebih mulia manakala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Isra Mirajkan menghadap kehariban Allah Subhanahu wa taala namun yang menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di aras. Saking cintanya kepada kita Diriwayatkan Baginda Rasul akan melepaskan sandalnya Ketika berada di aras Karena akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dikatakan kepada Baginda Rasul Ya Muhammad Lima takhla'na laik Wahai Muhammad kenapa engkau akan lepas sandalmu Apa jawab Baginda Rasul Ya Rabbi Musa alaihissalam. Aku khawatir, aku takut nanti engkau akan katakan, engkau akan cindir aku, engkau akan peringatkan aku sebagaimana engkau peringatkan saudaraku Nabi Musa alaihissalam. Apa yang diperingatkan Allah kepada Nabi Musa? Manakala Nabi Musa berkandak ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, innaka bil wadil muqaddas fakhlan Wahai Musa, lepas terompahmu, lepas sandalmu, karena engkau saat ini berada di lembah yang begitu mulia. Baru di dunia sudah engkau muliakan begitu besar karena akan berjumpa denganmu. Lembah Apalagi saat ini aku berada di arasmu ya Allah Makanya aku ingin lepas terompahku Aku ingin lepas sandalmu Apa jawab Allah subhanahu wa ta'ala Ya Muhammad In kana Musa qad arad murad Nabi Musa itu berkandak ingin berjumpa denganku Tapi engkau ya Muhammad Aku yang berkandak ingin berjumpa denganmu Lo Musa hab Fa'antal mahbub kalau Musa dia sama mempunyai rasa cinta Dia mencintai Tapi kamu ya Muhammad Aku yang sangat cinta kepada Lau anna Musa Qad Fa matlu Kalau seandainya Musa itu punya kemauan Punya permintaan Maka engkau ya Muhammad Aku yang meminta Maka tidak perlu untuk mencopot Terompahmu dan sadar luar biasa kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaannya bukan hanya di muka bumi ini, tapi di aras Allah Subhanahu Wa Taala, di mana tidak ada satu makhluk pun yang saat itu menghalangi baginda Rasul dengan Allah, sampai malaikat jibril pun takut. Luar biasa. Suatu pelajaran yang terjadi dan untuk kita camkan adalah bagaimana kita sebagai umat baginda Rasul tahu diri Siapa kita? Kita adalah orang yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Oleh karena ketika di aras baginda rasul diminta oleh Allah, "Isal pantal pa qaribu pa antal muhib." Ya Muhammad, mintalah apa yang kau minta. Engkau adalah orang yang begitu dekat dekat denganku. Engkau adalah orang yang begitu aku cintai. Apa jawab baginda rasul? Ya Rabbi, Inni la as'aluka aminah allati waladatni. Wahai Allah Tuhanku, aku tidak minta Aminah yang telah melahirkanku. Wala Halimah allati ardaatni, juga aku, juga aku tidak minta Halimah yang telah menyusuiku. Wala Fatimah binti, juga aku tidak minta Fatimah putri kesayanganku. Tapi yang aku minta ya Allah, as'aluka ummati, ummati, Aku minta kepadamu ya Allah Umatku, umatku Luar biasa cintanya baginda Rasul kepada kita Bukan hanya cinta di muka bumi ini Tapi sampai ke aras Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu cinta dengan kita Hanya sayangnya terkadang kita Sebagai hamba baginda Rasul Sebagai umat baginda Rasulullah Kurang menghargai rasa cintanya Rasulullah kepada kita Buktinya kita lebih cinta dengan pangkat dan kedudukan kita Kita lebih cinta dengan kenikmatan dunia kita Kita biarkan bagaimana agama Allah subhanahu wa ta'ala terhinakan Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicaci dan dimaki? Kita biarkan. Apakah sebanding cinta kita dengan Rasulullah? Rasulullah begitu cinta dengan kita sampai ke aras tanyakan pada diri kita sejauh mana kita cinta kepada baginda rasul kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka seharusnya kita ikuti segala apa yang menjadi perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ini kita begitu terlena dengan kenikmatan dunia kita yang mempunyai jabatan dan kedudukan takut kehilangan dengan jabatan dan kedudukan kita kita yang mempunyai kekayaan Takut kehilangan kekayaan kita Kenapa? Karena sudah kurangnya rasa cinta kita Kepada baginda Rasulullah SAW Ma'asyurul muslimin sedang jum'ah rahimahumullah Syaban adalah bulan di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mengagungkannya di mana saat itu banyak para sahabat kurang memperdulikan sama seperti keadaan kita Kalau diantara ada dua waktu kerja Hari-hari kerja yang terjepit Itu seakan-akan kita tidak menganggapnya Begitu juga dengan halnya bulan Sya'ban Bulan yang terjepit Tapi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati oleh karenanya dia perbanyak ibadah puasa di bulan Syaban dalam mengagungkan akan datangnya bulan Syiar Ramadan dua bulan yang sangat luar biasa mengapit bulan Syaban ini. Bulan Ramadan sebentar lagi akan memasuki kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, "Ya malaikat. idza halla hilal Ramadan, jannah fatatazayan. Wahai malaikatku, tatkala bulan Syawal si Ramadan akan masuk atau telah masuk, maka pergilah ke sorga, bersiap-siaplah, hiaslah sorga untuk apa? Untuk menyambut umat Baginda Rasulullah SAW yang selama bulan si Ramadan taat beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka mata hati kita, tatkala mata hati saudara-saudara kita sudah begitu lupa karena terlena dengan kehidupan duniawi. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al ayati wa dzikrul hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim. Aku qulu qali hadza fastaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfiruh innahu huwal الغفور الرحيم